Oke, guys, balik lagi di channel Cahaya. Hari ini kita bakalan punya waktu 7 menit untuk makan satu makanan ini ya, guys ya. Ini katanya nih enak ya, guys ya. Katanya nih ya. Ini enggak tahu nih katanya doang nih, guys ya. Ini kan brandnya McDonald ya, guys ya. McDonald. Pokoknya McDonald ini katanya enak banget, guys. Nih katanya, guys ya. Tapi ini aku udah keluarin, guys, yang ini nih. Tapi bingung juga sih paper bag-nya kenapa gede banget ya. Padahal dalamnya cuma segini doang, bro. Kenapa aku gak pernah makan di tempat lagi? Karena akhir-akhir ini naik nih, guys, virus, guys. Jadi aku makannya di mobil aja, guys, biar aman ya. Biar apa, bro? Biar aman. Ngerti gak? Biar aman, bro. Kita taruh di sini. Ini taruh di sini aja, udah, jangan mengganggu anda. Ya, guys. Nah, kita makan ya, guys ya. Guys, kita mulai aja makan dulu, guys. Let's go. Jadi kita udah berdoa. Sekarang saat kita mamam. Oh, yang ngomong-ngomong hari ini siapa nggak ikut, karena hari ini siapa berhalangan, guys. Karena siapa bilang gini, guys, nggak mau ah, besok nggak bangun pagi lagi gua, besok gua nggak bisa pergi. Ya nggak usah ikut dah hari ini dah, jadi nggak usah repot-repot dah. Si paling suka ngaca, pokoknya guys, si paling suka ngaca ya, si paling suka diajak, pokoknya gitu, guys ya. Garing pedes. Jualan bola seafood manis. Gue juga bingung gini kan, kenapa ada tulisannya manis-manis gitu ya, kenapa bola disebutnya. Kalau jualan siput tulis aja dagang siput ya, kan bagus ya gitu ya. Ini nama maunya bola siput ya, nggak tahu ya, suka-suka dia ya. Ya jadi nggak usah banyak komentar ya, ngerti ya. Kadang-kadang nggak ngerti, makanya nanya lagi ya, itulah saya. Guys, ngomong-ngomong tadi aku abis ngasih makan ikan. Di McD-nya ada ikannya, guys. Jualan McD itu jualan ayam. Tapi pelihara ikan. Nggak nyambung sih. Ikannya nggak bisa dipotong buat dijual, nggak bisa. Yang ada ikannya itu dilihatin sama saya, pengen saya kasih makan gitu ya. Malah jadi aku nafkain ikannya, cuy. Jadi aku suka banget gitu sama ikan ya. Kalau misalnya lagi di restoran atau di mall, atau aku lihat-lihat di jalan gitu ya, ikan yang berlalu-lalang, aku nggak pengen tangkep. Kenapa? Karena aku tahu, guys, mereka memang habitatnya di situ ya. Aku pernah paksa aku bawa pulang ke rumah, guys ya. Ujungnya mati semua, cuy. Memang nggak bisa ngerawat gitu ya. Maksudnya kayak treatmentnya ikan itu beda sama treatmentnya manusia, cuy. Kalau manusia itu kan makan sehari 3 kali cukup gitu ya. Kalau ikan tuh harus ada air yang dikuras, kemudian harus ada oksigen yang diberikan. Nggak bisa nih, guys. Kayak kita begini nih. Kita napas begini sembarangan, terus makan sembarangan, makan junk food begini-begini. Nggak bisa, cuy. Jadi itu aja ya. Info dari Bajer.
daripada tumpah nih guys, gila. Saking jauhnya perjalanan kita tadi. Jadi lapar dia. Sudah habis guys. Nah, orang bawa mobil gimana ya? Yang satu bawa motor jadi bingung. Bingung semua guys. Bingung takut ditabrak ya. Udah bang santai bang, jangan ribut-ribut bang. Satria apa ya kita? Pak, aku ngasih bapakku guys. Jadi kalau dia nyimpen sesuatu atau ngerawat sesuatu dia sampai besar gitu ya. Kalau aku enggak, masih kecil aja malah jadi meninggal gara-gara aku guys. Aduh, kacau dah. Makanya kayaknya enggak cocok ya kita melihat sesuatu. Mendingan kita memberikan sesuatu tuh kepada yang membutuhkan cuy, di pinggir jalan gitu ya. Terus selain itu juga mungkin ya kita berbelas kasih lah sama yang perlu ditolong gitu ya. Mungkin begitu dulu aja video kita kali ini, daripada banyak ngawur, banyak bercandanya tapi gak jelas isinya. Emak TC Groupan, see you next video, bye 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 bye.